Iya, teman-teman, salam berbagi. Selamat jumpa lagi dengan kami. Di sini, kami akan berbagi tentang tethering, ya, atau penambatan dari HP ke laptop atau komputer, dan di sini banyak keuntungan. Di balik keuntungan itu, kadang kita tiba-tiba merasa dirugikan atau karena ketidaktahuan kita sehingga data kita tiba-tiba terkuras beberapa MB, bahkan sampai setengah giga hanya untuk membuka WhatsApp saja rencana kita. Tapi kita tidak tahu bahwa data kita tiba-tiba habis. Begini solusinya. Ya, ini sekalian sama cara tetheringnya ya. Kita buka dulu, scroll, cari hotspot pribadi, dan situ kita klik, kita aktifkan, kita onkan sampai berubah ke kanan, sampai biru ya, warna biru. Kemudian kita, ini dari HP kita, kita coba aktifkan. Nah, kita atur passwordnya supaya mudah, maka password yang gampang-gampang saja biar mudah nanti untuk ke laptopnya. Oke, ini kita aktifkan, kita onkan supaya nyambung dengan laptop yang kita tuju. Selanjutnya kita buka laptop kita. Kita nyalakan dan mari kita cari untuk icon internetnya. Kita klik, kita pakai tethering tadi, wifi atau hotspot istilahnya apa, sama aja. Ini kita sambungkan, kita klik properties tadi ya, kita lihat, kita scroll ke atas dan disitu ada tulisan metered connection. Kita onkan supaya kita hemat data dan laptop ini fokus pada apa yang kita browsing saja. Itulah teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa. Selamat berbagi.